Nikita Mirzani, sindir keras Dipo yang digeruduk kepolisian. Minta aparat segera tangkap Dipo Latif begini. Selamat datang di Seruni Channel. Hai Dipo! Nikita Mirzani baru-baru ini lewat akun Instagramnya terlihat turut mengomentari kedatangan polisi di rumah mantan suaminya Dipo Latif. Kejadian itu berlangsung di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Rabu 10 Maret 2021. Niki menuturkan bahwa polisi akhirnya bertindak tegas usai mendengar laporan dari warga. Hanya saja Nikita tak memberikan keterangan rinci mengenai aduan tersebut. Akhirnya jadi perhatian aparat juga. Memang aparatur negara itu selalu mendengar laporan masyarakat. Kalau nggak salah, nggak usah bingung, hadapi saja. Kalau bersih, kenapa risih? Tulis Nikita lewat feed Instagramnya sembari memposting sebuah portal berita online. Seolah tahu mengenai masalah Dipo Latif, Nikita juga meminta polisi agar mengusut teman-teman dari mantan suaminya. Niki menyebut bahkan tidak sungkan untuk membantu pihak kepolisian mengusut kasus tersebut. Lewat instastory-nya, Niki juga terlihat memberikan sindiran pedasnya kepada Dipo dan berharap aparat cepat menangkap untuk memeriksa mantan suaminya tersebut. Niki juga terdengar membandingkan sikap Dipo dengan Jennifer Ipel yang beberapa waktu lalu diketahui tersandung kasus narkoba. Menurut Nikita, Mami Ipel lebih kooperatif dan tidak pengecut seperti Dipo Latif sekarang ini. Niki juga terdengar mengucapkan kekagumannya kepada para penegak hukum yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, diketahui rumah Dipo Latif di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta didatangi polisi pada 10 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mantan suami Nikita Mirzani ini tak berada di tempat ketika aparat datang. Hingga berita ini diturunkan, belum jelas iwal kedatangan kepolisian ke kediaman Dipo Latif. Saya bingung kenapa ada polisi yang tiba-tiba datang tanpa lebih dulu menghubungi saya, ucap Dipo Latif. Saya masih mencari informasi kasus apa yang dituduhkan kepada saya. Saya juga penasaran, pungkas Dipo dilansir dari okezone.com. Wah, jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.